Cek aja. Gerobak saya, Bang. Nah, ini gerobaknya Ibu. Nah, gerobak saya itu, Bang. Gerobak Ibu. Kembalan lagi. Buat marah, mau marah. Kan lagi ketakutan mau dinyanyiin lagi, Li. Lelu. Abang. Buatmu bahagia. Bodo amat. Ya Allah, Bang, akhirnya, Bang. Enggak, itu darahnya. Kita ini mau jemput temen gua. Capek, Bang. Dia bakal ini udah mau nyampe. Eh, ada temen kita. Tolong, Bang, Bang. Itu monyet, Bang. Neng, Neng. Itu siapa ya? Sini, lu jangan gerak-gerak. Ya Allah, kapal Bang. Ke kanan nih. Kapalnya ke kiri lagi. Kapal ke kanan. Gimana kita mau pindah sana kan nih? Waalaikumsalam. Masuk, Neng. Udah dia aja gagal ketakutan. Ya Allah, Neng. Udah sini. Lu harus sini, Allah. Aduh, bukan. Ya Allah. Ini bintang tamu kita hari ini. Ya, namanya siapa, Neng? Ini jebolan KDI juga jago nyanyi. Nyanyi aja nyanyi biar empat tenang. Satu, dua, tiga. Bodo amat, udah ada ini. Ya Allah, Bang, pegangin jangan sampai putus ya, Bang. Bodo amat, lu nyanyi-nyanyi aja, Neng, biar cepet nyampe. Udah, Bang, jalan. Pegangin gue, Neng, pegangin gue. Bawa ini buat apa? Itu buat ibu. Oh, lagi ada ini apa kerjaan sekolah, ya, kuliah? Betul. Ya udah, sambil lu punya misi, kita juga punya misi. Kira-kira lu bantuin kita apa kagak? Mau lah, Bang. Kita punya target, tujuannya apa? Pengen berbagi rezeki karena kita dari uang kaget. Kaget. Target ini harus kita uji dulu. Karena kalau tidak mungkin data yang kita dapat, kita terima begitu aja. Iya, benar. Yuk, kalau gitu langsung aja kita berangkat. Ayo. Yuk. Ya, bagaimana keseruan tantangannya? Sukses ke target kita untuk mendapatkan uang 12 juta rupiah. Tetap bersama kami di Uang Kaget. Lagi! Kita udah mulai mau nyampe ke target nih. Dan di tempat inilah dia sering lewat. Mudah-mudahan hari ini lewat. Kalau enggak gimana ya? Ibu Siti ini penjual bubur sum-sum keliling. Nah, sekarang kita mau lihat nih ya, bagaimana dia, bagaimana kesehariannya, dan yang paling penting, bagaimana tantangan ini akan berjalan kah? Nyok, kita tungguin, Nyok. Ya udah, beneran dia lewat sini, Bang. Iya, mudah-mudahan. Bu, mau, Bu. Kenapaan, Bu? Beli dua deh, Bu. Iya. Ini buatan Ibu, Bu. Iya. Ibu kok dibantuin anak, emang, Bu? Anak ini belum ada bisa bantuin. Emang di mana anak Ibu, Bu? Di rumah, kok. Sekolahnya kan online, lupa. Bu, tahu lagu ini gak, Bu? Balonku ada lima. Rupa-rupa warnanya. Warna apa sih, Bu? Saya lupa dah, Bu. Mungkin ya. Oke, nah sekarang minta kuesionernya kasih ke dia. Nanti dia akan sebar ke belakang, Neng. Ibu, namanya siapa sih, Bu? Saya pengen tahu dong. Nama saya Siti Kusmiati. Oh, Ibu usianya berapa, Bu? Ya, sekarang 40 lebih. Rumahnya di mana, Bu? Di kampung. Bu, jalan. Ya. Bawa ini. Kok Ibu malah kerja sih? Kenapa gak suami Ibu aja? Emang suami Ibu kemana, Bu? Oh, udah wafat. Maaf ya, Ibu, saya jadi nanya. Bu, saya minta tolong boleh gak? Ini loh, Bu. Ini saya ada tugas. Ini ada pertanyaan gini nih, Bu. Tentang corona. Ini nanti boleh Ibu tolong isi gak? Tapi kan Ibu gak bisa baca. Oh, Ibu gak bisa baca. Gak sekolah dari Ibu. Ya udah, gimana kalau misalkan ini, Bu. Ibu kan kena tukang-tukang di sini tuh, Bu. Ya kan semuanya kena. Boleh gak saya minta tolong bagiin ini, boleh gak, Bu? Boleh. Ibu gak apa-apa. Cuma dibagiin gitu. Iya. Terus disuruh ngisi. Ibu capek gak, Bu? Enggak. Bener. Enggak. Begitu ibunya bergerak, gue langsung turun. Bu, nanti bagiin aja.
Bagi satu-satu. Iya, kok yang di sono, yang di sono juga yang tuh. Penjual penjualan di sana dulu gitu. Iya. Yo. Masih anget, Bang. Lu mau gue bikinin? Iya, bikinin dong. Kagak ada yang jualan. Kita urus sendiri aja. Iya, benar. Lagian orang dagang, ya tinggal-tinggal aja. Ya, Jakarta. Sebenarnya ada yang ngambil. Ini ada gerobak yang kakak ada yang punya nih. Yuk, gratis. Kita bawa pergi aja yuk. Digratisin aja. Kakak ada yang punya. Kakak ada yang punya nih. Digratisin aja. Gerobak saya, Bang. Nah, ini gerobaknya Ibu. Gerobak saya tuh, Bang. Gerobak Ibu? Iya. Jangan ngaku. Ibu tahu ini gerobak Ibu dari mana? Kalau gerobak Ibu ngapain pakai ditinggal? Ya, tadi ada yang minta tolong. Siapa yang minta tolong? Coba lihat. Suka kuliah saya, Bang. Oh, ini Neng lagi kuliah? Iya. Terus Neng minta tolong sama Ibu untuk nyebarin? Iya. Terus ibunya mau bantuin Neng? Iya, ibunya Ibu mau. Kan lagi dagang, ngapain mau dibantuin dianya? Bu, bayangin ibu bantuin orang kalau gerobaknya hilang gimana? Iya, gimana? Bayangin orang. Dibuka dulu kalau mau ngomong, kita nggak tegas. Menurut saya, kalau saya nolongin orang, saya juga akan ditolong orang. Masa? Ya. Sekarang ibu nolongin orang, ibu yakin bakal ditolongin sama orang ntar? Coba di tengah-tengah sini, ibu ngapain dagang bubur sumsum buat siapa hasilnya? Buat anak-anak. Berarti semuanya anaknya masih tergantung sama ibu? Iya. Ini bubur sumsumnya bikin sendiri atau ngambil? Bikin sendiri. Oke, pertanyaan yang sama yang tadi. Iya. Kenapa ibu nolongin orang sementara ibu butuh pertolongan? Iya, pengen baik sama orang. Kalau saya nggak punya, saya cuma hanya bisa menolong, saya tolong. Kira-kira kalau nolongin orang, ganjarannya apa yang ibu mau? Saya nggak minta pamrih sebenarnya. Baik. Karena ibu tidak minta pamrih, maka saya kasih ibu sebesar 12 juta rupiah. Ini beneran? Beneran, ibu buat ibu. Bu, senang nggak, Bu? Senang, Bang. Baik. Baik, ibu. Saya nggak pakai lama-lama, ya. Ini sebenarnya teman saya, Bu. Iya. Dan ibu dapat uang 12 juta rupiah dari uang kaget lagi. Baik, ibu. Anak ada 3, sebutin namanya. Leo Aditya, Putri Aisyah, Kita Opta Lestari. Kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh anaknya? Diingetin, Neng. Laptop, pengen laptop. Handphonenya juga digadein, belum diambil. Jadi sekolah selama ini? Numpang sama temennya. Kemarin buat ulangan, jadi harus bayar ulangan. Jadi HP-nya digadein, yang sisanya buat modal sama buat bayar kontrakan juga masih kurang. Oh, ibu banyak banget ya masalahnya. Ibu gini, dengerin saya. Ibu 12 juta rupiah ini mungkin tidak bisa mewujudkan semua keinginan ibu. Iya. Ya, wujudin yang paling gampang dulu. Yang cepet dulu, karena ibu nggak bisa bawa pulang 12 juta rupiah ini kecuali dalam bentuk barang, ya Neng ya? Baik, kalau gitu langsung aja kita panggil Bang Martin! Bang Martin! Bang Martin dari mana, Bang Martin? Bang, terima batalion di sekarang. Mantap! Ya, cakep! Pasangin, Bang! Disuruh pasangin dulu, Bang! Oke! Baik, ibu dengerin saya lagi. 12 juta rupiah dari uang kaget lagi harus dihabiskan dalam waktu! 30 menit! Udah Neng, siap? Ya, Neng silakan dihitung. 5, 4, 3, 2, 1. Hei, go. Kita doain Neng Jelita, mudah-mudahan perjalanan ke pasarnya selamat. Amin. Sementara mereka lagi ke pasar, Neng Ali mohon datang ke rumahnya. Siap. Ngobrol sama anak-anaknya. Ngobrol. Oke, siap. Yuk, langsung aja kita lihat keseruan di pasar dan di rumah. Tetap bersama kami Duang Kaget. Lagi. Kita mau beli apa dulu? Mau beli beras, Pak. Beli beras, Pak. Di mana, Ndra? Assalamualaikum. Bikin itu boleh, waktu nggak ada 8 menit. 9.5 aja.
lanjut lah, Bang. Ya, udah 5 ya udah. Makasih ya, Bang. 2 3 4 5 6 7 8 9 950. Kembali. Ini di bonus 10.000 sama Abang. Bilang makasih. Bang, makasih ya, Bang. Ikhlas saya dulu ya, Bang. Ya udah ya, makasih, Bang. Eh, bonusnya malah tadi bonus. Sini.